kiamat. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sudah sering kita sebutkan, saya akan menjadi pemimpin di tingkat pertama surga, ada satu kem istana, saya juga punya istana di situ. Kata Nabi SAW, saya pemimpin di situ bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Bercanda pun enggak boleh bohong. Dapat istana di surga. Dan saya akan jadi pemimpin di tengah-tengah surga. Di tengah-tengah surga ada istana lagi di sana, ada kem istana. Saya juga punya di situ istana. Kata Nabi SAW, saya jadi pemimpin di situ, bisa ketemu dengan beliau SAW bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kalau kita bicara sama seseorang, bisa masuk akal dia terima, layani, nyampaikan argumen diterima. Tapi kalau enggak, kita sudah sampaikan tidak ada gunanya, tinggalkan. Kata Nabi SAW, saya akan dikasih istana di surga ya, bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kalau sudah disampaikan tidak mau dengar, ya sudahlah, nggak ada gunanya, jangan habisin waktu di situ, nggak ada gunanya sama sekali.